tutorial cara mengatasi ban bocor dari pinggir velg ini ya, teman-teman. Ini banyak bocornya dari sini nih. Bisa dilihat sendiri nih. Jadi bocornya antara ban sama velg kan, ban tubeless itu nggak pakai ban dalam, jadi ban luarnya langsung ngesil ke velg. Nah, gimana cara mengatasinya? Mari kita kerjain. Pertama-tama kita anu dulu, keluarin anginnya. Kita keluarin anginnya sampai habis ya. Terus kita nanti buka bannya ini, kita dorong pakai alat ini. Kita buka, biasanya di sini ada kotoran. Kita dorong ya, yang tadi bocor itu kita tandain dulu, terus kita dorong pakai angin. Teman-teman kalau nggak ada yang dorong gini juga susah di rumah, kalau mau perbaiki nggak bisa. Nah, coba lihat dalamnya kayak gini teman-teman. Jadi ini ban serep ya, jadi ininya penyebabnya ini ya, ini banyak pasir, jadi velgnya sama ininya nggak bisa ngesil. Biasanya velgnya juga udah kayak korosi gitu, tapi ini velgnya bagus, cuma ini aja tidak dibersihin kayak pasir-pasir ini, supaya banyak yang luar bisa ngesilnya ke velg itu bagus, nggak bocor lagi. Oke, nggak, bersihin aja pakai air nanti. Kita anu dulu ya, bersihin nyampe bersih ya, supaya nggak bocor. Ini teman-teman, ini kita udah bersihin sama ininya juga ya, sebelah sini sama ininya itu harus bersih, supaya ini kesini itu ngesilnya bagus. Kalau udah bersih gini tinggal dikasih angin aja. Oke, okay? Kita kasih angin, kita lihat hasilnya nanti udah masih bocor atau enggak. Yuk lanjut. Oke teman-teman, tadi udah dibersihin, kita lihat hasilnya ya. Tadi kita tandain di sebelah sana, mana Yan? Nggak fokus ya. Sekarang dia udah nggak bocor lagi. Ini tandanya, tadi tandain sama teman saya. Sini sekarang udah nggak bocor. Oke, udah dikasih air. Jadi hasilnya ngenten pun.